Halo teman-teman, selamat datang di Every Management Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Barangnya lo jangan jelek dong. Dibilang yang itu tuh beneran kenyataan yang kesandung itu kan? Iya, kalau kesandung pacaran. Aduh sayang, hati-hati. Tiup-tiupin kalau sakit udah, ya? Udah nikah. Matane lo ra delokno. Oh, delok kene lho. Pengalaman. Itu relate ya, itu relate ternyata ya, Bu ya. Beneran itu. Walah. Setiap pernikahan kan juga ada tingkatannya kan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Iya sih. Jangan harap dari tahun pertama sampai terakhir itu manis terus, romantis terus. Enggak juga. Iya sih. Iya, betul betul. Betul. Udah lah gitu ya, biasa sih, biasa ketemu, tiap hari ketemu, kamu lagi. Tapi justru romantisnya tuh malah di situ. Di situ mana? Ya itu karena ya, pas pacaran itu tuh. pas nikah nggak romantis sudah? Ya setahun pertama masih lah, masih ada rasa deg-degan apa, habis itu ya sudahlah udah kayak teman. Terus itu kalau seandainya ada rasa bosan gitu ada nggak Bu? Temen dino lah deh bosan. Itu ngatasinnya gimana Bu? Ya itu temen tadi kan, temen jadi partner hidup gitu. Jadi pasangan dulu ya Bu ya, pasangan dijadikan seperti sahabat. Katanya kalau garwo itu si garinyowo. Nah, apalagi udah punya anak kan, masa iya masih kita masih mikir yang kayak gitu kan? Fokusnya udah beda. Fokusnya ya. Udah beda. Kalau yang masih ya masih ada yang fokusnya yang ke situ-situ, yaitu contohnya yang si Aris itu. Aris. Nah, lagi. Aris, gue yang pindah temen lu awalnya. Di balik enaknya dia ada para suami yang jadi korban. Iya. Ya dari korban. Curigai. Kemana-mana diindilin. Terus pada bilang it's my dream mas gitu. My dream. Apakah Bapak termasuk, Pak? Apa itu sih enggak paham. Enggak ikut aku enggak suka film itu. Kalau yang semalam ditonton Mas Dasri loh, Ikatan Cinta. Oh, itu enggak no way nah itu berarti. So, apa namanya itu? Seviral-viralnya Andin. Andin. Ya. Enggak, kalau saya nonton itu malesnya itu semakin dia banyak yang nonton semakin lama. Iya, ya. Betul, Bu. Semakin rumit ceritanya. Aneh. Kayak apa dulu yang sampai 7 itu? Apa? Tersanjung. Astaga. Tersanjung itu sampai berapa? Itu aku dulu awal-awal nonton. Awal nonton. Iya. Sana ke sana udah enggak. Tahu-tahu kok, weh. Tersanjung ada. Tapi enak Ari Wibowo ya dulu ya. Iya, Ari Wibowo, Bu. Terakhir udah aneh. Itu yang apa? Emak naik haji itu apa sih? Tukang bubur. Oh, tukang bubur naik haji kok. Itu awal-awal juga bagus. Dan nonton aku malah Bu sama sekali. Akhir udah kayak nyampur-nyampur gitu ya. Mau tadi tukang roti bakar naik haji. Oh. Mie ayam. Mie ayam naik haji. Tukang ciu naik haji. Hey. Hey, duit. Alah lah parah itu. Itu beneran ada loh itu. Ada. Beneran. Bisa mencuci, harapannya bisa mencuci uang. Mencuci dosa-dosa dia gitu ya Bu. Duit jualan ciu buat naik haji. Ya kalau abis itu tobat ya sebenarnya enggak masalah. Enggak apa-apa ya. Cuma kalau abis itu lanjut. Lanjut jualan ciu. Ternyata saya abis naik haji malah penjualannya tambah meningkat. Oh. Alhamdulillah. Besok naik haji lagi. Astagfirullah. Ada ya orang pikiran begitu. Ya Bu bisa jadi. Bisa jadi. Iya kan. Makanya manusia itu kan tempatnya diberi kemampuan untuk berpikir. Jadi istilahnya apa? Pinter ngulik lah naik manusia. Betul, Pak. Bedanya dengan makhluk lain kan itu. Iya, ini benar atau enggak kan kita bisa membedakan. Iya. Ternyata ini toh gitu. Mm-hmm. Diulik lagi manusia. That is a human. Tapi kalau ya udahlah juga manusia juga. Ya udahlah, menyerah udah, banget gitu ya. Udahlah. Ya udahlah enggak apa-apa lah.
Devina. Itu panjang ya terkenalnya ya. Aku awal-awal lihat Grand Devina nih enggak gitu. Jelas mobil ini mau ke sedan apa mau ke city car sih ya, pikir. Panjangnya kayak sedan tapi bentuk atasnya kayak city car. Grand Devina. Panjang itu 8 seat kayaknya. 8 seat. Pantesan panjang ya. Family car ya berarti. Dengan 8 seat itu kan satu keluarga besar ya kan? Betul. Keluarga besar ya sih. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ibunya tiga. Kan empat slotnya. Oh, empat benar. No, sebelah ya Allah. Saya enggak ngomong. Ayah, ibu, anaknya empat gitu. Iya, maksudnya gitu. Tuh, itu lebih baik lah ya. Kakak saya juga anaknya 4. Betul. Dulu juga cita-cita saya punya anak 4. Terus sekarang? Dibilang orang kebanyakan gitu terus mengurangi 1, Pak, jadi 3 aja deh. Tapi belum dapat, Pak. Tadi sindir. Kok belum? Katanya udah hitbah tuh. Ya kan gagal. Oh, hitbah itu bisa gagal. Ya bisa. Hitbah kan cuma ketembungan intinya, ketembungan. Ketembung doang itu. Orang tua ke rumah. Hah? Orang tuanya sana ke rumah, keluarganya sana ke rumah, ngomong, mau serius gitu doang. Itu doang, terus udah gitu? Iya. Terus tukar cincin gitu gak sih? Kalau aku sendiri belum sih. Lu enggak? Karena maunya enggak seribet itu, maksudnya ada tunangan, terus nanti ada lamaran gitu kan. Ini kan lamaran aja udah, terus nikah, simple ya? Gagal, iya. Itu kakinya siapa? Ya Allah, itu depan. Kaget, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Dan juga kaget, beneran cuma kok ada kaki? Enggak, aku pikirnya di sana loh, di tembok-tembok. Kaki apa, wey? Ini sudah mau masuk ke Kebumen lagi. Iya. Ke Gombong dulu. Oh, berarti nanti pulangnya lewat yang mall baru Gombong gak sih, Pak? Belum ada mall Kebumen, tak? Oh iya. Tapi ya belum buka. Ada. Lumayan banget. Tapi aku ngerasa juga orang lain tuh gampang banget tuh. Kenapa? Kenalan, pacaran, nikah. Oh, kita sulit gitu ya? Heran, suka Herman saya juga. Kan kenalan enggak jadi pacaran. Cuekin. Muter itu. Pacaran kok ya putus. Suka gitu. Kok ditolak? Kok ditolak? Itu Mas Rosid mungkin, Bu. Ya. Apa? Baru latihan suka kok ditolak. Nah. Akhirnya trauma buat suka. Betul. Jadinya enggak suka. Nah. Atau udah pacaran, udah serius. Kalah sama yang lain. Nah, sama itu yang jadi lain. Trauma juga loh. Kalah sama jadi males. Abdi. Bu, kalah sama Abri ternyata Mas Rosid. Sama siapa? Sama Abri. Susah kalau sama Abdi Negara saingannya. Saingannya kalau PNS susah. Udah badannya dapet, giginya rapi. Giginya rapi. Pipinya tirus, rahangnya kelihatan. Pensiunannya ada. Pensiunannya ada, gaji bulanannya ada. Belum itu kalau nanti tugas ke luar negeri. Aduh, udah. Susah, Mas. Susah kalau saing. Kecuali ada sudah benar-benar jadi pengusaha besar. Itu boleh lah di lirikmu, mana yang harus saya pilih, gitu. Apa adanya aja lah. Apa? Ada apanya aja. Oh iya. Ada apanya. Mau ya syukur, gak mau ya udah. Sengenes itu aku dengernya kasihan, sumpah. Pengalamannya ternyata pernah kalah sama Abdi Negara. Sate bebek yang luar biasa mantap. Tapi hampir sama ya, kalau ada satenya itu pasti ada kuahnya gitu. Ada sate ada kuahnya kayak yang tadi kita makan juga. Iya benar. Sate ya. Kambing gulainya. Iya benar. Meskipun gulainya itu bukan gulai yang bersantan gitu. Gulainya lebih kayak kuah soto tadi ya. Iya, masih.
ada. Bener sih, tapi kayak setiap sate ada tongseng, ada gulai. Iya, terus kayak satu kesatuan. Terus ya. Satu kesatuan, betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau sate Madura enggak ada. Sate Madura cuma sate Madura juga. Soalnya sate ayam. Sate ayam, iya. Tapi sate kami juga ada kan? Kenapa? Ada, ya. Enggak ada sih. Rata-rata tapi ayam. Tapi kalau sate Madura rata-rata ayam. Ayam kalau kambing dia posisinya di itu loh, di pinggir-pinggir jalan itu loh. Itu juga enggak menetap gitu kayaknya. Oh. Enggak ada sate Madura. Iya, benar sih. Jarang, saya malah enggak ada sate Madura terus buangannya makrong-makrong itu enggak. Enggak sih, pinggir biasanya. Iya. Terus kayak kapal itu loh, apa namanya? Bentuk gerobaknya ya. Tapi enggak tahu kalau di Madura sana ada apa enggak. Enggak tahu deh, ono. Harusnya ada kan. Coba kita kapan-kapan itu, Pak. Mencari informasi ke sana lewat Suramadu terus. Suramadu ya, bisa ke sana. Tapi yang aneh itu apa? Padang sih. Kenapa? Jadi kalau pas di Cikarang tuh kan ada namanya nasi Padang ya kan. Nah, kok yang jual orang Jawa? Di Tangerang nasi Padang itu isinya orang Tegal semua, orang ngapak-ngapak semua. Betawinang, Purwokerto, Tegal. Makanya. Ini padangnya gimana sih? Mananya sih yang padangnya padang. Yang sebelah mana gitu orangnya? Oh, lampunya. Gitu. Oh, lampunya padang. Padang. Padang itu kalau teman-teman nggak tahu terang. Jadi cuma ada dua pilihan kalau di Cikarang. Apa? Warteg atau padang. Padang. Iya. Warmindo ada nggak? Baru-baru ini. Oh, baru-baru ya, Pak Warmindo ya? Ada jadi warteg sama padang udah dua itu. Oh, Lamongan nggak ada? Ada sih sore, tapi kan orang rata-rata nggak belinya itu siang ya? Iya, buat makan siang ya, makan pagi. Oh, ke makan warteg pagi. Siang ke warteg murah nggak tapi kalau untuk kosnya ke warteg? Iya, 15.000. 15.000 udah sanggup minum? Iya, wajar lah ya, lumayan lah segitu sih. Sekali. Sama kayak Padang juga segitu. Iya ya, 15.000. Karena aku udah lama banget gak makan apa? Cincang. Tapi yakin enak ya, Pak. Rekomend top. Itu juga enak, itunya apa namanya? Babatnya? Tapi yakin di Minang Raya ya itu, Pak. Ini rendangnya empuk banget ya. Iya, enak juga, Bu. Cuma kurang nasinya. Nasinya yang kurang bener. Oh, oh. Saya kok kayak tadi kan ngomong ini cukup sih. Ah, mana ada cukup, aku mikir. Aku kalau bisa ngomong dua juga nasinya itu, dua. Kenapa enggak nambah? Iya ya, kok kira bisa. Nambah kan bisa nasinya. Kirain itu udah satu ini. Satu sepaket ya. Apa-apa nambah. Kalau buat cewek emang ya pas lah. Pas lah buat aku tuh udah. Heeh, enggak enak. Untung 2 jam lagi. Ada sate ya. Ada selah jadinya. Iya. Tapi ini memang benar sih mungkin ya, karena yaudah kamu nanti segini aja dulu, nanti ada sate. Iya, ya. Tuhan sudah, Allah tuh udah segini udah aja cukup sih. Nanti nggak nambah, kalau nambah nggak muat sate. Nggak muat mah nggak jadi habisin sate dong. Iya. Rugi ya. Udah sih, nggak apa-apa segini dulu. Ntar masih ada sate, tenang gitu kan. Sabar cacing-cacingku. Dan minuman hari ini full disponsori oleh jeruk, full vitamin C kita. Jeruk dan gula. Iya, jeruk dan gula. Gula jahat. Gula jahat. 3 kali, Pak ya, 3 kali. 3 kali jeruk semua. Mantap. Untung aku ya, air putih. Terakhir ya, Bu ya. Udah putih aja. Ibu ya, udah putih aja dari tadi udah jeruk banget. Udah minum itu terus, gula terus. Kebanyakan gula. Gula gendut lagi. Ya, depan ini ada Kijang zaman lawas. Kita udah memasuki daerah mana sih ini, Mas? Selamat tinggal Banyumas sudah ini. Sudah di Gombong kita. Rawakele. Sudah memasuki Rawakele.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini dan jangan bosan untuk nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.